Oke, okay, welcome back to Kerajaan Jajar YouTube channel. Kali ini kita ada di KAI Cilebutnya ya. Oke, okay, alhamdulillah kali ini kita tuh mau ke Yogyakarta. Ngambil dulu. Jadi treknya nanti dari Cilebut kita ke stasiun Andal ntar. Ini nanti lanjut lagi ya pasnya kereta deh. Pokoknya di Senen katanya eksekutif. Oke guys, sebelum kita lanjutkan perjalanan kita ke kota Yogyakarta ini, boleh di subscribe dulu ya Kedai Jajar Rasa YouTube channel, di like juga videonya, di share. Yuk ikuti. Ini di underpass, underpass stasiun Cilebut. Tadi kita kayaknya kemarin ke Bandung tahun lalu ya? Iya. Apa? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kedai Jajar Rasa YouTube channel. Kali ini kita udah di stasiun Cilebut nih ya. Mau insyaallah ke Yogyakarta. Jadi untuk liburan anniversary kami, wedding anniversary di Oktober 2024 ini, kita memutuskan untuk ke Yogyakarta. Rincian perjalanannya semuanya udah pokoknya diurus sama istri saya. Penginapan juga, sewa motor di sana, dan insya Allah kami juga di sana untuk 7 hari lah gitu. Berangkat tanggal 11, pulang insya Allah tanggal 17 sampai di Bogor lagi tanggal 18. Oke Bu, gimana? Kemana aja nih kita? Insya Allah mau keliling Jogja lah, puas-puasin. Sebelumnya kan berapa hari doang ya? Baru 3 hari. Iya tuh. Puas-puasin kuliner aja yang belum dicoba. Iya. Jadi kami tuh ke Jogja itu terakhir tahun 2020. Sebelum awal COVID. Banget sebelum COVID. Jadi kita pulang dari Jogja itu. COVID. Pas banget COVID awal di Depok. Udah kayak alhamdulillah jadinya. Terus terakhir kemarin kan kita ke Bandung tuh Cianjur. Kali ini kita berangkatnya itu naik, insya Allah naik kereta Gajah Wong eksekutif ya. Dapat yang tadi kita kemarin berapa? Orang 370 ya. Masih alhamdulillah dapat. Masih dapat bang. Apa namanya? Jadi kita dari sini ke dari stasiun Cilebut kemana sih? Ini ke Gondangdia. Gondangdia, terus ke Gondangdia naik bajaj ya begini. Ya. Naik bajaj ke mana? Pasar Senen. Stasiun Pasar Senen. Ya. Jadi kita naik ke sedikitnya dari sana. Oke, ikuti perjalanan kami deh ya. Insya Allah menyenangkan lah, yang penting sehat juga nih. Kita juga belum tidur nih. Sempat merem-rem doang namanya mau berangkat. Excited tuh pasti tinggi banget. Walaupun tidur-tidur kepikiran gitu, excited intinya ya udahlah. Karena kita juga ngejar tuh sekarang di stasiun Cilebut naik kereta yang paling pertama lah ya gitu. Jadi kita ngejarnya naik kereta yang pertama jam 4 kurang ya. Oh, jam 4 teng. 12 gerbong. Dan jam 4 ini nih udah masih penuh orang, udah penuh ya. Apa namanya? Kita berangkat jam dari Senen tuh dari jam 7.30, Bro. 7.35. Oh, jam 7.35. Berangkat sampai di Solo jam 3.30. Ya. Iya. Tapi enggak kedengkutan dengkul. Emang udah habis juga sih. Iya. Ya kita mau selesai insya Allah, apa namanya, mau kulineran, mau ya, wisata di sana juga, ke tempat-tempat wisata. Oke, ditunggu lanjutan videonya, kita nanti sampai ke stasiun Senen. Thank you. Oke, udah sampai nih kereta pertama ya di stasiun Cilebut, kereta pertama nih. Dan dalam juga udah lumayan penuh. Oke, langsung cari aja stand. Ini nanti lanjut lagi ya.
sampai. Mana aja, sini aja. Iya, boleh. Bapak, makasih banyak ya bantuannya, Masya Allah. Ya, sama-sama, Bu. Amin, ya. Oke, hutan ya. Hah? Aman jadi. Oke, stasiun Pasar Senen ya, kita udah sampai. Naik Grab. Jadi kita dari Gunung Dia naik. Oh, harus lah sono. Ya, bentar. Ya, kita ada jalan ya. Dari lapak. Nah, duduk dulu. Kita lanjut ya. Dan bagi kerjaan kereta api Fajar utama Solo, sebuah kereta api diperagakan di dalam pintu-pintu kereta dalam keadaan tertutup. Oke, kita cetak tiketnya. Oke, nanti pas masuk ini ya. Ada yang gate ini. Ada cetak tiket. Oke, okay guys, yuk kita ngantri nih, udah mulai dibuka pintunya. Kita naik kereta eksekutif Gajah Wong. Berangkat jam 7.35. Sekarang tuh jam 6.58. Jadi kalau masuknya itu tinggal scan sama nunjukin KTP aja ya. Lihat ini tuh tiket. Oke, nanti lanjut lagi deh. Mas-mas naik kereta. Oke, kita udah masuk nih ya. Kereta Gajah Wong jam 7.35. Panas banget tadi. Oh, nunjukin lagi. Ya, nanya dulu. Ya, oke. Okay. Ini benar. Ya, naik ke naik. Oke, kita masuk. Apa yang depan sono deh? Oke. Ini kita sini. Oke. Tas kamu abang naikin. Udah terlalu belum lihat video ini. Ya Allah. Jadi yang kondek tuh Bang Dendi.
Oke, kita lihat convertible-nya ada ini. Kasa. Itu. Kalau saya berarti emang langsung mulai saja ya. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi perjalanan ya. Ngambil. Oke, jadi nih kalau siap-siapin mejanya. Gimana sih? Begini. Iya, oke, mejanya. Ini yang berapa? Poin biasa. Nanti kita cemil-cemil. Tuh, KA itu kan berangkat ya. Sawung Bali. Berangkat. Oke, ini udah berangkat nih ya, kita ke Jogjanya Gajah Wong. Baru dari Pasar Senen nih kita berangkat. Yuk kita review toiletnya deh. Oke. Sempit ya. Ini jadi toiletnya ya. Kita ke Gajah Wong. Tadi itu di gerbong 2 ada sabunnya juga nih, gantungan, ada tisu, handle-nya, toiletnya terlalu duduk flush, ada ini juga tojol atau enggak nih, enggak nyala. Oke, ditunggu kami sampai di Yogyakarta-nya ya. Oke, yuk sambil kita nyemil-nyemil. Apa-apa? Ini Pak Wasa.
Ngeri ya. Bahaya. Thank you.
Valid ya. Sampai jumpa di jalan berikutnya.
Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Manas Station. If you end your trip at Manas Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pramuka kan anak-anak. Pramuka berarti kalau di sini ya cuman. Lumayan udah berapa ribu langkah. Ya udah lumayan berapa hari, berapa langkah. Iya. Kasih bahasa apa? Enggak, ya ada tuh. Yang satu gue ya. Tadi udah. Oke, touchdown. Yogyakarta. Oh, enggak Tugu. Ya berarti benar tadi ya kereta itu. Oh ini baru Tugu deh. Stasiun Tugu Yogyakarta. Kita lewat doang berarti. Namanya apa selain keripik itu? Keripik itu apa? Mana? Sudah di Yogyakarta berarti ini sudah sampai. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tukarlah dari tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we'll arrive at the final station. Oh, Lempuyangan. Yogyakarta. Stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Lempuyangan. Touchdown, kita sudah sampai di stasiun Lempuyangan. Kita mau siap-siap dulu nih. Thank you.
Sepeda aku dipakai berarti. Thank you Gajah Wong. Wah, udah selesai. Gajah Wong udah mau berangkat lagi ke Jakarta kayaknya. Langsung balik lagi kayaknya. Jawa kita udah kuyangan ya. Ini kereta lokalnya yang ke Solo tapi ramai banget. Dan kalau sini sistemnya dia ditunggu jadinya. Ini nanti kita closing dia. Berangkat tuh airnya. Oke, yuk. Tempuyangan nih. Waduh, kita closing dulu ya nih. Situ tuh depan deh. Tempuyangan, welcome back again. Buang lu. Sama. Situ deh. Di mana sebelah sini aja? Di sini. Hah? Sini dulu nih. Oke. Tempuyangan. Oke, akhirnya alhamdulillah touchdown kita akhirnya sampai di stasiun Tempuyangan ini. Oke, kereta apa tadi? Gajah Wong. Oke. Habis ini kita mau langsung ngambil motor deh. Oke, sekian dulu ya video kita berangkatnya dari stasiun Cilebut terus ke stasiun Senen. Ada kereta Jawong eksekutif atau Yogyakarta Lempuyangan nih dari sampai itu. Jangan lupa di subscribe ya, di like juga videonya, di share. Thank you for watching this video dan sudah belajar dari saya YouTube channel. Kali ini kita mau liburan di Kota Jogja. Assalamualaikum. We'll be right back.